kita kasih tema adalah sebagai lokakarya operasi perubahan. Harapannya adalah menginstal bapak-bapak diundang ke sini, proses nanti sampai 4 hari mendatang. Harapannya bapak-bapak menemukan spirit perubahan untuk kemudian merangsang operasinya masing-masing menjadi naik kelas. Kata kuncinya adalah melakukan perubahan, dan yang kedua adalah naik kelas. Apa yang akan kemudian kita suguhkan, seperti itu di Ranggon cukup padat. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dan mengelola apa namanya waktu masing-masing sehingga badan tetap asik, nggak ngedrop. Karena padat, kemungkinan sampai jam 10 atau jam 11 malam tiap harinya. Ada berbagai panelis ataupun narasumber yang kemudian kita berikan, yang paling tidak bisa memberi inspirasi dan juga memberi kerangka ketika Bapak Ibu kembali ke KUD dan berniat melakukan perubahan tertentu. Pada bagian hari kesekian nanti kita akan bicara juga bagaimana kondisi nyata KUD. Meskipun ketika kami diminta oleh Dinas Koperasi Jawa Tengah bicara soal koperasi atau KUD pangan, bicaranya soal koperasi pangan, boleh jadi kesimpulan nanti pada lokakarya hari ini, Bapak Ibu justru ketika pulang akan punya keyakinan Bapak Ibu menjadi KSU atau KSP. Tetapi yang memang kemudian sektor pangannya itu kuat, maka jadilah KUD atau operasi pangan sungguh-sungguh. Namun yang kemudian sektor perdagangannya kuat, maka jadilah KSP yang sungguh-sungguh. Atau yang kemudian simpan pinjamnya kuat, maka jadilah operasi simpan pinjam yang sungguh-sungguh. Jadi apa yang ingin kami kembangkan, kami tidak terjebak pada tema misalnya adalah koperasi pangan, namun kemudian kita bersama-sama untuk merangsang sebenarnya potensi besar dari koperasi Bapak Ibu, apa yang bisa kemudian dimaksimalkan, dan kalau yakin, maka yakinilah arahnya ke sana. Tadi sempat saya ngobrol dari Kebumen, judulnya KUD, tetapi saya nanya apakah masih mengusahakan soal sapro di saprotan pangan, ternyata tidak Pak Yan. Sebenarnya berarti aktivitas sehari-harinya sudah KSU. Itu boleh jadi ada simpan pinjam syariahnya sama wasarda dan lain sebagainya. Kalau memang kemudian ada beban menggunakan nama KUD, karena asosiasi KUD selalu berasosiasi dengan sektor pangan ataupun pertanian, maka silakan, kami ingin mengatakan sebenarnya tidak haram untuk berubah. Jadi apa yang ingin kami sampaikan adalah dari start sini, coba kita melihat masa depan, kita songsong masa depan itu seperti apa. Dulu memang KUD, tetapi kalau ternyata kebutuhannya adalah kita perlu melakukan rekayasa ulang kelembagaan, maka pilihlah rekayasa itu, nggak perlu ragu. Terobosan baru adalah kerjasama pengamalan yang bisa jadi investasi. Pengamalan, Pak? Iya, pengamalan yang kemarin mengalami musibah. Kebakaran. Oh iya, iya. Masih di itu ya, Pak? Iya. Baru ikut 2 tahun dan sudah menikmati hasil, kan tapi ini mengalami kebakaran karena kita harus kreatif. Kemudian kita juga menyediakan lapangan kerja untuk anak-anak muda, kemudian simpan pinjam menuri sudah lama PPOP Pak, itu masih isi, kemudian yang terus perspektif dan kita kembangkan simpan pinjam. Jadi kami ini dulu pernah simpan, tapi sekarang karena korban peraturan pemerintah kami karena kami andalkan adalah restribusi pewilangan ikan. Anggotanya memang tidak khusus KUD, tapi diharapkan KUD segera bergabung di situ
mungkin sudah ada beberapa edaran yang pernah saya nanti dulu ya pada 18 Mei. Nah ini Bapak Ibu mungkin sudah perlu presol. Sekarang memang belum disediakan simpan pinjamnya. Jadi beberapa perkembangan selama kurang lebih hampir 8 tahun, ternyata ada masalah bahwa masyarakat yang transaksi di Kopur itu sebagian besar adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Ya kan, masyarakat menengah ke atas kayak dosen, karyawan itu mereka cenderung nggak belanja. Alasan mereka sederhana, kalau mau parkir di depan Kopur nggak ada lahan parkir, saya bawanya mobil kayak itu kan Pak. Nah, maka kemudian Kopur harus berubah juga segmen pelayanan, bahwa Kopur tidak hanya bisa bermain di sektor minimarket, harus ada segmen supermarket di mana kemudian bagi sebagian orang belanja juga gaya kan kayak gitu Pak. Ya kan, kalau namanya dosen belanja di swalayan, di minimarket misalnya, itu berarti dia sudah mau kehabisan uang Pak, belanja eceran. Tapi kalau dia belanja di mall, oh berarti dia uangnya masih banyak. Nah itu kan masalah, masalah apa ya, persepsi gitu kan. Jika kemudian sepakatnya melihat Kopur harus punya cukup tempat yang representatif kayak gitu kan, cukup punya tempat yang itu memberikan kenyamanan pelayanan, kuncinya di kenyamanan pelayanan itu. Sehingga kemudian tahun 2016 kita memaksakan beli gedung kurang lebih sekitar harganya 7 miliar. Sisi baiknya adalah, kalau mau jujur, ternyata pasar tradisional, kalau tidak ada Bang Titil, bisa tutup. Coba aja. Tanpa syarat, tanpa jaminan. Ya kan, tanpa syarat, tanpa jaminan, cuma setor KTP, Pak. Supaya pagi ambil uang, sore. Ya kan? Jasanya 30%, 20-30%. Jadi fakta yang tidak bisa dibantah adalah ternyata kunci pergerakan ekonomi pasar tradisional adalah Bang Titil. Dalam kondisi masyarakat yang masih sinis dengan korporasi, sampai detik ini saja masih ada yang bilang ya korporasi masih korporasi-korporasi. Tapi ada yang banyak bilang juga karena 4 tahun itu kita buat perubahan kepada mereka, kemudian memberitahu, menginformasikan, kemudian mendidik mereka untuk berorganisasi. Banyak juga yang menanyakan harusnya operasi memang seperti ini karena saling berbagi, kemudian tahu bergerakan laporan yang tahu, kemudian pertanggung jawabannya juga ada, hal-hal apa yang baru kemudian ada di kelompok itu selalu kita informasikan kepada anggota termasuk mereka. KUD yang terlibat dari A sampai Z, dari rantai produksi sampai rantai distribusi ada berapa? Yang saya mungkin saya bisa dikasih referensi. Dari yang produksi dalam artian dia bareng-bareng petani, dia terlibat bareng dengan kelompok tani, dia mengorganisir proses produksinya, dia mengorganisir sampai kemudian proses pasca panennya, ada nggak yang di sini? Benar nggak hipotesa saya bahwa hampir rata-rata KUD bermain di wilayah bakul distributor? Poinnya adalah, apakah sedemikian tidak menariknya soal produksi tadi? Padahal kata teman saya, semakin di situ banyak masalah, disitulah letak peluang.
Tapi oke lah, bahwa kemudian fakta semua lebih banyak bermain di distribusi. Yang pengen kemudian dari kemarin ketika saya ditarik untuk ngobrol soal ini itu adalah arep apa maning ngumpul, arep apa maning di Klaten itu. Nah orang dikarep sih, yuk kan mau ngapain sih? Diklat datang pulang, besok ada diklat lagi datang pulang, besok ada diklat lagi datang pulang. Ya untungnya we kemudian memang difasilitasi dinas ya. Jadi kalau makan dewe kan beda mikir dong. Kan gitu kan. Padahal itu yang sebenarnya. Kita setiap bulan sekali itu kita tarik pak. Jadi dari anggota atau masyarakat ini mereka tidak harus repot-repot setor ke kantor, tapi mereka kita layani dapat seberapa sebulan dari yang uang terkumpul dari 1000 ini kita tarik, terus di situ ada pencatatan, kita tarik uangnya, kita hitung bareng, terus kita ada tanda tangan dari anggota, terus baru kita berkeliling terus pak. Jadi tiap hari kita berkeliling satu bulan sekali. Nah terus kita ambil uangnya, kita catet, baru kita masukin ke, kita bawa ke kantor, kita baru masukin ke komputer. Untuk penyimpanannya yaitu kita mungkin kita simpan di kelompok yaitu di Argomulyo Jati. Nah uangnya ini kalau kita nggak gunakan kan ini sayang pak. Jadi kita bisa, ini mungkin salah satu investasi dari anggota, dari berapa banyak anggota kita masukkan ke usaha. Jadi kelompok pun ini misal kita berkeinginan punya usaha, kita tidak repot-repot hutang ke sana sini atau ke pihak luar. Yang saya inginkan malam ini di ruangan ini bapak-bapak menjauhkan diri, mengambil jarak dengan Kang Udin. Jadi bayangkan bapak sebagai pelaku di luar, oh kayak gini gitu, bapak. Ya, jarakkan diri dulu. Itu anggap bukan pengurus, tapi anggap sebagai pengamat Kang Udinnya masing-masing. Tuntutan zaman atau teknologi. Dua, agar pengelola terus belajar agar bisa bersaing dengan swasta. Eksternal, satu, memberikan manfaat yang lebih bagi anggota. Dua, audit juga bisa besar. Sorry, dari internal, satu, pengurus ingin audit-nya punya SH besar. Dua, ingin karyawan punya gaji di atas UMR. Tapi sekarang belum, ideal banget. Dari eksternal, satu, perusahaan anggota dan usaha dan kegiatan KUD 10 tahun yang akan datang. Yang akan datang, yakin ada perubahan. Kemudian yang ketiga, ini cenderung ke perubahan. Metodenya sebelum memulai nanti masing-masing koperasi mempresentasikan profil koperasinya kepada rekan-rekan yang lain. Nah kemudian koperasi lain memberikan penilaian dari aspek internal, kekuatan, kelemahan maupun peluang dan tantangannya. Nah jadi saling mengoreksi. Jadi yang presentasi dia hanya mencatat masukan dari kawan-kawan yang lain, karena biasanya kalau kita menilai diri kita sendiri kurang objektif, tapi kalau yang lain yang menilai akan lebih objektif. Lebih seperti itu pak. Pokoknya dibuka saja, insya Allah semua informasi yang di sini ini tidak tersebar keluar. Jadi kami harapkan bapak ibu lebih jujur untuk menyampaikan kondisi internal koperasinya, karena kita nggak bisa mensuap kalau kemudian mana bapak masih tutupi, bapak masih umpetin kayak gitu kan, biar kelihatan koperasinya bagus, tetapkan seksual kayak gitu kan. Thank you.
visi misi Kodrat Bumi Gunung. Pertama, visi mereka itu adalah memiliki minimal 500 ribu anggota IT terkini tahun ke-25. Artinya apa? Satu, mereka sudah punya sasaran yang pasti, minimal anggota 500 ribu. Gitu kan? Kita bisa berhitung kalau kita punya anggota 500 ribu, Pak, bapak menjadi anggota dewan aja gampang, Pak. Menyumbang menjadi anggota dewan cukup kemarin itu sekitar 5.000 orang ya, Bu. Oh ya, ini bisa jadi gubernur bupati malah. Yang kedua, IT terkini. Artinya kemudian mereka juga sudah mulai visi suprastruktur mereka bahwa kemudian mereka tidak boleh ketinggalan zaman, Pak. Okay. Dan mereka punya targetan, Pak. Ini harus dicapai dalam tahun ke-25. Jadi ada rentang yang kemudian harus dicapai oleh koperasi ini untuk mencapai ke angka 500.000. Nah, ini adalah visi. Mereka visinya tinggi, Pak, tapi kemudian mereka sudah menetapkan targetan-targetan. 500.000 kan angka yang lumayan ya, Pak, kayak gitu kan. Kemudian yang kedua adalah misinya. Nah, misi ini kemudian yang ingin mereka bawakan atau kemudian mereka lahirkan dari koperasi. Yang pertama adalah SDM yang berkompeten. Yang kedua, menggunakan IT terkini dan data terpadu. Jadi mereka karena sistem jejaring, Kodrat ini cabangnya banyak juga, jadi mereka punya sistem yang terintegrasi. Kemarin Kopkun pernah ditawarin, lumayan Pak, harganya sekitar 120 jutaan. Itu sudah terintegrasi, bisa nanti pakai ATM, kemudian jaringan, Android dan sebagainya, kayak gitu, terpadu. Kemudian mereka juga punya program yang menurut kita mungkin program biasa, tapi mereka masuknya dalam misi, sosialisasi ke kelompok-kelompok. Jadi karena anggota mereka banyak, maka kemudian mereka buat dalam bentuk kelompok. Dan ini masuk-masuk ke misi mereka. Berikutnya adalah wilayah kerja nasional minimal membuka 3 kantor per tahun. Gitu kan. Artinya, mereka sudah berpikirnya adalah ini bukan lagi Bali, tapi mereka berpikirnya nasional. Harapannya acara seperti ini juga dirasakan oleh semua KUD terutama atau semua koperasi di Jepara. Ya, semoga acaranya akan tetap selalu rutin untuk menciptakan KUD perubahan itu, Mas. Kami sendiri ingin sekali KUD itu bangkit lagi. Bangkit yang seperti dulu-dulu dan kemungkinan untuk kedepannya juga akan lebih baik lagi. Dengan adanya acara seperti ini, kita juga tambah wawasan, tambah apa ya, motivasi untuk merubah bagaimana KUD itu bisa berkembang kembali dan eksis kembali. Yang ini insya Allah kami kembangkan untuk memperjuangkan KUD bisa berubah, khususnya di KUD kami, KUD Margioso Pari. Dalam hal pelaksanaan memang ada juga sedikit yang perlu kita perbaiki, khususnya kaitan dengan materi. Di dalam analisis permasalahan memang perlu penajaman. Meskipun kami sudah juga diberi semacam teori SWOT. SWOT sendiri memang salah satu teori untuk menganalisis permasalahan juga mengenakan, tapi juga bila didampingi dengan analisis yang lain, nanti akan ada semacam perimbangan. Terima kasih kepada kru Kopkun ya, di situ yang telah memberikan pencerahan pada kita semuanya sehingga ke depan KUD ini tetap berkibar. Amin ya rabbal alamin. Itu ada gayanya loh. Maka ketika kemarin apa dosen Rasid kita tambah ya. Ya jangan dosen Rasid. Kita tambah apa itu? KUD yes, gitu ya. Kami melihat yang hadir ini kalau dia mengganti yes, pengurangan dia semua. Jadi nggak perlu ragu-ragu ketika mengatakan yes. Kan oke, Gek? Iya, iya. Koperasi perubahan. Koperasi perubahan tujuan awalnya adalah karena melihat selama ini loka karya yang diadakan untuk koperasi-koperasi itu tidak pernah berkelanjutan. Jadi hanya sekedar formalitas.
Koperasi Perubahan ingin membuat perubahan sehingga nanti kedepannya koperasi-koperasi yang ada bisa mengubah diri mereka sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada saat ini. Lokakarya Koperasi Perubahan ini adalah kegiatan kedua yang diselenggarakan oleh Kopun Institute dikerjasamakan dengan Dinas Koperasi Jawa Tengah, di mana pesertanya adalah delegasi koperasi-koperasi terbaik yang dipilih oleh dinas di seluruh Jawa Tengah. Selama kegiatan ini kita menghadirkan beberapa fasilitator, di mana kita mengambil beberapa fasilitator itu dari Kopkun, kemudian ada yang dari Koperasi Margono, Neu Banyumas, dan kita juga mengambil testimoni-testimoni dari koperasi yang sudah didampingi oleh Kopkun Institute. Salah satunya adalah Koperasi Mitra dan Koperasi Pasar Manis, kemudian ada testimoni dari Koperasi Argo Mulyajati.